Ngomong Mas ya, kayak jaluk stiker Mas, ngomong. Bis senengane apa? Apa bis bis senenganmu apa? Sugeng Rahayu. Pinter, bis senenganmu apa? Sugeng Rahayu. Pinter, KI. Alhamdulillah. Kartu nama sisa. Ya, masuk. Ini dulu stikernya dipamerke kayak ngapa? Gambare. Hah? Endi? Le. Woi, ya lumayan. Ya, paling ora oleh toh. Dulu. Apik, ya. Ya, karena suwun ya, Mas. Oke, Lur. Lacap berangkat, lacap. Nambah cuma satu Purworejo iki tok. Mas ya siap mundur ke. Nambah satu tapi ya. Ya, siap. Penumpangnya isi 8 jare. Nambah satu. Amin. Awas enek wong iki. Arep budal Lur tim Cilacape jam kedua. Pitunok terus siji. Walaupun pendapatannya minim ya besti ya. Iki bisa iki. Tapi berbagi stiker ya. Berbagi stiker karo cah cilik-cilik. Lucu banget iki mau ya. Cah cilik-cilik sing mau esuk ketemu meneh, mereka bali neh rene golek-golek stiker. Terus dalah aku takon aput duwe stiker apa ora? Duwe takon menehke ya. Raketang siji dadi tambahan koleksine bocah-bocah sing do seneng bis. Alhamdulillah. Ki ono Evi juga gitu tujuan Cilacap. Iki angkatan jam piro iki? Jam 6 nek salah iki. Setengah jam lagi. Biasanya kadang-kadang terus ono Evi sing saka Solo jam 9. Iso gandeng ro iki, marake kadang mumet juga iki jam iki. Jam kedua tim Cilacap hari ini cuma poin 1 dengan pendapatan 1,8 Surabaya Jogja nih. 1,8 terus poinnya cuma nambah 1. Kasihan ya Mas Abut, tapi beliau itu setia. Pendapatan menurun tetap apapun pendapatannya. Makasih bro. Enek ramontore. Awas awas, awas awas, awas Yen, bis banter. Siap siap. Yuk. Oke, kita agendakan. Terima kasih telah setia pada jam kedua Cilacap. Terima kasih kawan Aput, sang legenda kondektur kelas dunia. Paling setia lu karo jam kedua ini Cilacap. Aku salut padamu besti. Leker hor. Ini penumpang kemana ya guys? Wah, iki guys, disusul ke. Wuh, untuk pasukan kemerdekaan. Goki. Edan. Ini lho. Naik sini mbak, naik sini. Naik sini lho, lihat sini ning. Mas, pegang tangan saya mas, saya gak bisa turun. Ya. Ambil penumpang jauh banget ini guys, hebat tenan. Wah, kondektur kelas dunia nih, harus dapat apresiasi dari pemerintah pusat ini guys. Apa? Dadah. Ayo mbak, ayo mbak. Gak apa-apa, tenang aja, gak usah lari, gak usah lari. Ini kondekturnya di sini, aman, aman. Rene toput ben angle apa toh? Ben ketok ini pencitraannya ada loh. Engkau ngeri geger mongkono. Pak. Bisa ngenteni ning kene lur, demi dua penumpang ini lur, luar biasa lur. Bisa menunggu.
demi dua penumpang ini, Mas Aput rela menunggu menjemput dua penumpang demi tambahan poin. Semoga dilihat kantor. Lho kok takon-takon omah iki? Wah. Konflik. Luar biasa ya, kondekturnya sangat ramah, baik dan tidak sombong. Mau menjemput penumpang, walau harus jalan. Ora usah. Asem ah disogok aku. Kene ndi? Oh, 57. Aduh. Gokil, men. Monggo, Mbak-mbak. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa. Dadah. Iya, nanti channelnya dikasih tahu sama kondekturnya ya. Subscribe ya, Mbak. Hati-hati ya, Bud. Komen punya aku, Mas. Yo. Kelas dunia ya, bestie ya. Jadi ini mau cerita nih. Wuuuh, ini bar untuk ke si Aput. Aduh, melayu, jadi kesel lah, wakil. Sisik, dilap, sik. Lerong. Jadi ini mau cerita nih. Bisa kan wis take off. Tak dulu lagi video mau tau. Bisa take off. Terus Pak Lehong oleh penumpang loro arep nang Karang Pucung. Terus karena Bandungnya ya wis budal 15 menit di depan iki. Ya wis, terus akhirnya dielok nang iki, engko dioper. Maksudnya kartisnya bayar sampai mana, nanti dari mana sampai mana dia bayar yang tim Bandung itu. Oh, aduh. Hebat iki. Bisnis tekan kono ya. Mas Aput jalan kaki dari sini sampai sana, sampai ke kaya mau teh. Mergo entek telepon saka Pak Lehong, kon jemput penumpangnya. Itu hebatnya Mas Aput ya. Aku mau nang ngarep wis memuji muga apa. Dia setia karo jam kedua. Ya. Setia karo jam kelorone tim Cilacap. Padahal jamku yang terkenal ora apik pendapatane, tapi dia setia loh. Itu saat aku wis memuji nang kono, mau pas nang ngarep, wah, malah iki pujianku harus tambah lagi karena dia menunjukkan apa iki jenenge? Integritas ya. Wah, bosone. Anggone nyambut gawe iki integritas. Totalitasnya dhuwur. Salut aku. Ayo teman-teman lah. Next time sing arep bareng yuk kapan ngetrip bareng Mas Aput Jogja Cilacap PP yang longgar silahkan nanti kontak DM TikTok. Aku rencana mungkin minggu depan insya Allah ngetrip Jogja Cilacap. Kenapa ngopo kok ngetrip kuwi? Aku pengen salut karo Mas Aput. Aku pengen menunjukkan kepada dunia menunjukkan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, Mas Aput itu luar biasa, the best, one of the best, dan loyal dan total. Kuwi sing tidak semua kru punya ya guys. Loyal pada jam ini, kuwi luar biasa. Nek kondektur yo mungkin wis ah wegah golek jam liyo wis gak mlaku iku wis pendapatan elek dan sebagainya. Males kalau mlaku kuwi males. Beda Mas Aput. Ha iki SR nang ekonomi. 3 SR 1 Mira. Dominan. Alhamdulillah juga nang ekonomi iki. Wow. Gak ngerti tapi sapa wae sing mlaku. Jelas dominan. Sing lagi parkir SR ya. Coba like, komen, subscribe. Thank you. Berangkatannya 7202. Pak Jepri Masaan. Ya, di posisi depan. Bonus ya, iki mau bareng nge-vlog si sapa jenenge? Mas. Hati-hati ya. Bareng nge-vlog si kondektur Aput nang shelter nang nggon Patas Cilacap. Langsung pindah kene ndelok pemberangkatane iki lho. Iki jam 6. Sesuai jamnya ya. Alhamdulillah jamnya teratur dan tetap eksis. Sip. Ono tim Bandung juga sing parkir 7557 ketoke dalipong ya kondektur e kake wong e lagi mlakune ke HP kake. Ojo lali like, comment, harus subscribe ya, ditunggu. Thank you. Like.